sekarang lagi banyak kerjaan. Hari ini masang sem, masang panggung di tempat orang sunatan. Besok masang panggung di tempat orang kawinan. Minggu depan masang panggung di tempat orang perceraian. Wah, sekarang mah hebat. Enggak cuma kawin aja yang dirayain, cerai juga dirayain. Kalau kawin, malamnya malam pertama. Kalau cerai, malamnya malam terakhir. Waktu itu saya masang di tempat orang cerai. Kalau orang kawin kan pelaminannya kiri sama kanan. Kayak Bang Subis. Kalau nggak ada orang, dia ciuman. Tapi kalau cerai, bangkunya main belakang-belakangan. Kayak kereta. Kalau nggak ada orang, ceweknya disikut. Pengalaman saya udah banyak. Saya semua panggung udah pernah saya pasang. Mulai dari panggung 17-an, panggung band, panggung hiburan. Cuma satu panggung yang belum saya pasang, panggung politik. Kalau panggung band, rusuh. Paling yang jadi korban saya ditimbukin penonton. Kalau panggung politik rusuh, seluruh rakyat yang akan jadi korban. Ngetes alat dulu lah, ngetes alat. Jreng, jreng, menyala. Sunat ya? Iya. Sakit nggak? Enggak. Kayak digigit apa? Semut. Kayak digigit semut? Iya. Sekarang kayak digigit semut, ntar malam kayak digigit buaya. Wah, nakutin. Ya nggak percaya, kayak digigit semut kan? Nih gue kasih tahu, semut itu takut sama minyak tanah. Ini lu pakai minyak tanah. Eh, ntar bengkak lu, bengkak segede ban Vespa. Orang pasti kan kata papa saya udah disuntik. Apa? Udah disuntik. Ya, tetap aja suntik itu sementara doang. Nih. Suntik itu sementara doang, cuma buat ngilangin sakit sebentar. Abis ini, kayak diinjek-injek. Wah, bohong nih. Enggak, gak percaya. Pengen cepet sembuh gak? Mau. Mau cepet sembuh? Ya. Dipatokin ayam. Bentar. Ya, gak percaya. Jangan ngelangkain daun. Ntar bengkak. Gua dulu pernah ngelangkain daun, bengkak. Daun nangka. Gimana nggak bengkak, di atasnya ada petasan. Tapi ini kan baru. Ini baru? Iya. Emang ada tulisannya baru? Bilangin papa. Sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 itu kecepetan sunat. Kayak saya nih, sunatnya pas sudah lulus SMU. Kenapa? Kalau sunat mah udah SMU, anunya udah kegedean. Kagak, tetap aja nih. Mau yang nggak sakit nggak? Lu punya kenalan tempat sunatnya? Di sunatnya pakai gunting kuku. Gak dong. Gak apa-apa. Celetik, celetik. Ya, enggak tetap bentar malam. Bentar malam bengkak lu. Bapak! Enggak bengkak. Balik! Aduh. Itu Pak, kenapa? Aku ditakut-takutin sama om itu. Kamu? Iya, ditakut-takutin. Iya, katanya bisa bengkak. Ya ampun, gak apa-apa, bengkak dikit lah. Iya. Kenapa gue dianggap band? Kenapa, Pak? Karena cita-cita dia pengen jadi pemain band. Waktu abangnya sunat, gue nanggap film. Karena cita-citanya pengen jadi bintang film. Wah, berarti dulu orang tua bapak nanggap topeng monyet. Jangan nginep. Emang gue topeng monyet? Saya bukan bilang loh, bapak sendiri yang jujur loh. Aduh, bener yang isi band siapa nih, Pak? Wah, mantep dong. Kemarin sebenarnya saya udah mau ngundang Gigi, tapi giginya lagi bengkak.
terus. Gue nggak percaya. Saya aja kemarin itu udah ngundang Dewa. Wah. Dewanya lagi mabok. Emang yang diundang apaan, Pak? Dewa mabok. Itu rencananya gue juga pengen ngundang padi. Tadi gue udah telepon belum panen. Gua telepon belum panen, begitu gua kesono udah jadi beras. Pak, saya mau istirahat dulu, Pak ya. Papi melengkung ke dalam, Pi. Itu Mi, topeng monyet, Pi. Mama, perasaan anak kita yang sunat, kok kamu yang jalannya gini? Habis susah sih, Mas. Makanya biar... Katanya ada pesta, kok belum ada orang nih? Nah, ini orang, Mas. Ini orang. Hei, sini lo. Gue ini yang mau ngisi band terlambat, omelin, kek. Siapa ini, Mas? Sini lo. Mas, jagain Trans. Ini urusan sini. Pak, itu orang jelek, Pak. Disamperin aja, Pak. Omelin. Apa? Lu kok setak banget sih lu? Anak band. Udah jam berapa? Tamu udah banyak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan dekat-dekat nyolok. Aduh, gimana sih? Kecil-kecil gaharan juga. Gimana nih, Pak? Saya jadi nggak ngeband di sini nih. Jadi, tapi kenapa telat? Kenapa sendiri? Yang lainnya mana? Iya, kenapa saya sendiri ya? Grupnya mana grupnya? Tadi, Pak, si Doni pemain bass saya. Saya samper ke rumahnya, Doni, ngeband yuk. Kata mamanya bilang, Doni lagi nyuci baju. Gitarisnya. Andri, gitaris saya. Saya samper, Andri, ngeband yuk. Andri lagi di rumahnya ke warung. Bayangin coba masa anak band di rumahnya ke warung. Pak, lagian ya band kayak gini mah alat saya sayang, Pak. Jangan lagi enggak ada yang kenal lu. Enggak ada. Weh, band gua nih pernah jadi pembuka di konser Megadeth. Woi. Pembuka apaan? Gua pas konser dimulai set anak-anak band gua, buka gerbang, masuk. Bukain gerbang. Itu bukan ngeband namanya, jadi pagar bagus. Ya kalau bola ada anak gawang, ini kalau konser ada anak band. Oh, laganya so tau banget sih lu. Ya jangan macem-macem nih, band saya tuh pernah tur 7 kota. Waduh, Trans, inget Trans pernah tur 7 kota. Tur 7 kota. Kemana aja lu? Cibodas, Ciater, Pak Gontra. Sama siapa turnya? Sama Pak RT, satu orang bayar 30.000. Mas, itu namanya bukan tur. Apa? Piknik lebaran. Yang penting lu jangan macem-macem lu nih. Band gua nih, temen gua punya band, nah temennya dia udah rekaman. Ya elah. Temennya temen rekaman lu bangga banget sih lu. Gua kenal sama dia, ntar gua anterin. Kalau lu yang rekaman boleh belagu, orang rekaman lu belagu. Band lu udah hebat belum? Wah, band gua udah hebat. Wah. Band waktu itu gua manggung di Medan. Waduh. Gua bawain lagu Metallica. Jogetnya sopan-sopan. Oh, gimana? Nothing else matter. Gue seneng tuh. Band lu hebat juga ya. Ngomong-ngomong, band lu udah pernah bikin video game belum? Video game gimana sih? Video klip? Saya mah taunya video game doang. Bapak gak usah heran, Pak. Saya ini dibesarkan dari keluarga musisi. Wah, tuh Pran. Keluarga hebat. Musisi, Pran. Bapak satpam, ibu tukang jamu. Di mana musisinya? Waktu konser, bapak saya ngamanin, ibu saya dagang jamu. Lu bener anak band nih bener? Anak band gua. Sering latihan di sana? Wah, gua dari kecil tuh gua udah biasa niup gitar. Yang ditiup mah suling. Yang ditiup mah mata. Kok mata? Lu kalau kelilipan coba.